Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bosku di channel saya. Oke ya. Di kesempatan ini saya akan review sepeda terbaru dari Polygon yang masuk ke toko kita berwarna oranye bosku. Dengan harga yang cukup terjangkau, 2.950 bosku. Bisa mendapatkan atau membawa pulang tuh bosku. Sepedanya bosku berwarna oranye casket 2 bosku. Harganya 2.930.000 bosku. Oke, ini adalah penampakan dari sepedanya bosku. Oke, kita akan melihat untuk bagian frem. Untuk bagian frem berwarna oranye dengan tulisan casket, ada dua warna dan di dalamnya terdapat warna kuning. Di sini ada warna kuning, di dalamnya ada warna merah meron. Stikernya keluar bosku, tulisan casket 2 bosku. Tuh, kita hari ini di toko tuh karena banyak sepeda yang masuk dan ada juga yang keluar bosku. Oke, mantap bosku. Ini sepeda ukuran M bosku. Untuk kalian yang mau membeli sepeda ini cocok juga untuk buat guys pagi, siang atau sore hari bosku. Dengan budget tidak terlalu mahal dan bisa guys bosku menikmati suasana pagi, siang, sore dengan tampilan warna yang mewah dan elegan bosku. Oke, kita beralih ke kita ke bagian frame dulu bosku. Untuk bagian frame tuh tulisan Polygon yang berwarna kuning, yang posisi bagian luar berwarna meron, bagian sini oranye. Jadi ada 3 warna bosku dari sepeda ini. Kita reviewnya di jalan raya bosku, samping jalan raya toko kita. Oke, ukurannya M, casket 2, tempat kompa atau botol minum bisa ditaruh di sini botol minum, dan bisa ditaruh di sini juga bosku. Oke, kita beralih ke bagian handlebar atau stang. Masih menggunakan pengereman yang biasa bosku, pengereman yang biasa. Lumayan enak untuk di rem. Gigi, untuk memasukkan gigi, menurunkan gigi bosku. Tuh, lumayan stabil. Terdapat mata kucing, perpindahan gigi bagian belakang ada 7 speed, perpindahan gigi posisi bagian depan ada 3 kali perpindahan bosku. Kita beralih ke bagian suspensi bagian depan Sansutor bosku. Untuk suspensi bagian depan 27,5 Tetro, tuh bosku, Tetro bosku. Untuk bagian pelak ada mata kucing. Untuk posisi menyeberang di lampu merah terlihat atau dari kejauhan. Terdapat di bagian pelak tulisan warna oranye dan warna merah, tuh bosku. 27,5 kali 2 kali 10 tuh 650 kali 54B bosku. Ban semi cocok untuk di perkotaan atau menjelajah ke daerah yang menjelajah ke
bebatuan, naik gunung, cukup enak juga bosku. Suspensi tidak dapat di off dan on karena dengan budget yang 2.900.000 sudah yang segini apa adanya bosku, kita jelaskan. Ya intinya lumayan untuk yang menjelajah perkotaan atau naik pegunungan. Oke. Lumayan perputarannya bosku. Nah, ini bosku. Untuk injakan menggunakan yang plastik. Terdapat lampu mata kucing. Oke, kita beralih ke posisi tempat duduk bosku. Oke, kita buka ya. Untuk bagian tempat duduk kita lumayan empuk, tapi alangkah baiknya dikasih lagi, dilapis tempat duduknya yang dengan yang busa agar lebih stabil bosku. Dengan harga 2.930.000 kalian bisa membawa pulang sepeda ini untuk gues bosku. Posisi bagian belakang ada mata kucing tuh bosku. Oke, kita beralih ke bagian samping. Untuk bagian pengunci tempat duduk sangat rapi. Untuk bagian las-lasan bosku, poligon sangat rapi. Dengan harga yang mahal ataupun yang murah, poligon sangat mengutamakan bosku. Hari ini di toko sangat ramai bosku, orang beli sepeda, sepeda anak-anak dan sepeda dewasa buat gue bosku. Oh iya, lupa bosku, untuk bagian genggaman tangan alangkah baiknya menggunakan sarung tangan, karena kalau terlalu lama bisa bercak bosku. Tuh, langkah baiknya menggunakan sarung tangan. Oke, untuk bagian perpindahan gigi, kasket ada 3x7 bosku. Di depan ada 3, bagian belakang ada 7 bosku. Masih tidak mendapatkan yang karet untuk penahan ini. Kita bisa beli bosku dengan budget Rp15.000 untuk menahan bagian frame bosku. Tuh bosku, untuk bagian kita injakan itu kadang-kadang bisa kena bagian sini bosku. Jadi alangkah baiknya ini dikasih stiker transparan, jadi tidak lecet bosku. Jadi ketika ininya sudah lecet, dikasih transparan tinggal lepas, ganti yang baru. Jadi untuk bagian ini aman bosku. Oke. Dan saya lupa menjelaskan untuk teman-teman, untuk bagian kabel, karena kabelnya, untuk bagian internal kabelnya posisinya di luar bosku, bukan di dalam. Jadi di posisi bagian frem bagian bawah. Tuh. Tapi tidak masalah bosku. Dan sepeda ini bisa dipasang selebor belakang bosku. Oke. Untuk bagian stang lang bosku. Tuh. Mantap bosku. Steamiwir itu sudah kita kasih bonus untuk standar bosku, jadi tidak perlu lagi untuk teman-teman atau bosku semua untuk membeli standar, karena sudah dikasih standar bosku dengan harga Rp80.000 bosku, sudah dikasih bonus standar. Oke, mantap kan bosku. Sepeda ini cocok bosku
untuk semua medan. Dan untuk suspensi depan tadi saya coba, suspensinya lumayan empuk. Walaupun dengan harga 2.930.000, sepeda ini untuk bagian suspensi cukup empuk. Saya suka Bosque. Jadi kemungkinan ada suara-suara kita di toko lagi ramai Bosque. Banyak yang beli sepeda mainan anak-anak. Tuh. Oke, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk menekan like dan subscribe. Kalau ada kekurangan saya dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Dan subscribe.